Bagaimana cara menggantikan puasa fidyah bagi wanita yang meninggalkan puasa disebabkan oleh melahirkan anak pada bulan Ramadan, dan wanita itu juga terkena penyakit gila meroyan sepanjang tempoh itu, dan dia juga tidak ingat berapa hari puasa yang tinggal kerana penyakit tersebut, tapi kini telah pun pulih. Jadi bagaimanakah cara menggantikannya? Meroyan ni dia masih lagi tak gila lah, kita tak panggil gila lah, macam gila meroyan ni, tapi dia masih lagi ada akal, dia tak gila macam orang gila, tidak. Ha, cuma dia emosi tak stabil lah, sebab batu merian dia tu ada problem. Okay, dan diganggu pula dengan syaitan, jin dan sebagainya, lagilah. Okay, jadi dia tak ingat, anggarkan berapa. Kalau tak ingat langsung 30 hari lah kotak, macam tu lah. Jika dah langkah satu Ramadan tak kotak-kotak juga, fidyah satu cupak untuk satu hari, 30 hari 30 cupak. Langkah dua Ramadan tak kotak-kotak lagi, double, 30 jadi 60 cupak. Langkah lagi 3 tahun tak kotak-kotak, 3 kali Ramadan dah langkah 90 cupak. Begitulah, bercupak-cupak sampai dia qada.